Halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa di Sela. Dan sekarang kita lanjut lagi main The Sims 4 Disney Pirates Legacy Challenge generasi pertama, yaitu tuh Tinkerbell bersama Mbak Tina Greenberg, Bang Knox Greenberg, dan juga OJ. Dan hari ini OJ bakalan edge up jadi Irfan karena aku udah dapat notif ya kan Saber. Ini dia notifnya, mana ya? Isinya discovery semua, sebel banget. Nah ini, it's Rosetta birthday, the time just fly by, doesn't it? Yes, aku mau matiin notifikasi dulu bentar. Oke, aku udah matiin survei ya kan, enable in game survey. So kita bakalan ke atas dulu. Dan aduh, Bang Nox lagi beberes ya kan. Kita let's go edge up. Edge up please. Kayaknya ada yang rusak. Aduh, Bang Nox ini rusak. Tolongin dong Bang Nox, di repair dulu ya. Kita suruh Bang. Oh, harusnya yang repair si itu. Mbak Tina kan, Mbak Tina harus naikin handiness. Nah, ini aku udah beli tong sampah tuh, udah nggak lupa ya. Tong sampahnya di pojokan situ, tapi ya udahlah nggak apa-apa, kerja sama. Soalnya Mbak Tina kan mau edge upin dulu OJ. Yeay, edge up. Langsung dipotok dong. Oke, okay, kita random ya. 1, 2, 3, Tara. Dia apa? Calcius? Oke. Okay. Ya udahlah, nggak apa-apa. Cara. Tenu, teu. Oke, okay, ininya harus dibuang-buangin dulu sih. Kayak... Bang Loh, sih kalau udah tolong ini dibuang-buangin ya. Tolong banget ini mah, throw away, ini juga di throw away. Mbak Tina ada telepon dari siapa tuh? Building your magical powers, would you like to put it to the test and duel me? Ngajakin duel, aduh gak bisa, sorry banget, sibuk. Oke, kita langsung aja masuk ke create a sim mode dulu untuk makeover Ojeh ya. Oke, ini udah ada Mbak Tina, cakep banget Barbie kita. Barbie versi peri ya kan? Nah. Ini OJ, oh my gosh, looks adorable, super duper adorable. Dia kayak cakep gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kinda cute gitu, dan dia udah kayak ngikutin. Dia lebih mirip Bang Nox sih kalau kata aku. Ya gak sih guys, dia lebih mirip Bang Nox dibanding Mbak Tina. Dan matanya super duper belok banget sih. Rambutnya tapi ikut warna siapa ya, guys? Aku kayaknya nggak mau edit-edit kayak gimana, biarin aja kayak gini. Tapi yang jelas aku mau ganti rambutnya dulu. Tara, ini banget rambutnya. Warnanya lebih kayak ini guys sih? Karena kan biar kayak Rosetta abis ya kan? Atau blondie ikut mamahnya? Which one? Di kamar. Yang ini aja deh, Saber ya, biar kayak Rosetta. Yes, udah. Nah sekarang kita pilihin bajunya. Bajunya kita harus pilih yang kayak kain de peri-peri juga. Peri bocil. Ada gak ya baju-baju peri? Paling ini gak sih? Ini kayaknya lebih ke baju tidur ya. Baju everyday-nya please. Aku harus cari sih yang kayak agak-agak perian. Oke, atasannya aku mau pakai ini. Warnanya lebih kayak gini ya. Terus untuk bawahannya kita bisa oh pakai yang ini karena ini matching. Yes. Nah, gitu. Coba lihat deh. Ya udahlah ya, gitu aja. Terus sepatunya yang ini deh, tara. Oke, udah. Terus kemudian untuk baju formal kita nggak jarang pakai. Nah untuk baju tidurnya dia sapi dong. Sapi apa dong? Oh horse, horsina. Kita pakai yang tadi tuh yang kita mau, nah yang ini. Tara, cute guys sih yang ini. Pakai, jangan pakai topi ah, biarin aja kayak gitu. Oke, terus kemudian untuk kita jarang renang ya, jadi nggak usah. Untuk baju musim panasnya ini aja guys. Nah ini looks cute banget. Nah sekarang untuk baju musim dinginnya, walaupun kita nggak akan melewati musim dingin ya, tapi ya udahlah, untuk keformalitasan aja.
Oke, sepatunya putih ya. Oke, udah beres. Tara. Oh my gosh, ini ada spellcasternya di sini. Apakah dia keturunannya Mbak Tina? Oke, cakep banget ojeh kita. Tara. Berarti darah spellcasternya kuat banget ya dari Mbak Tina. Ya nggak sih, guys? Oke, udah deh. Ayo kita coba bisa nggak sih di sini digendong tapi di sini. Coba ya kita gendong. Apa ya? Coba kita timang-timang baby care. Enggak. Kasih Rosetta nap coba biar nanti pengen difoto sama si Bang Nox gitu kalau bisa. Ayo duduk di sini dong please. Yes. Ah, lucu banget. Ih, lucu. Mbak Tina tuh kenapa ya mukanya estetik banget. Suruh Bang Nox fotoin dong. Bang Nox suruh ke sini ya. Bang Nox ke sini dulu. Bang Nox ini gak usah dikerjain dulu. Agak ke sini deh Bang Nox. Go here. Let's go. Mumpung ini nih si OJ-nya lagi bobo. Oh, dia jadi suka handiness, boleh banget. Ayo Bang Nox. Let's go. Nah, udah kita foto untuk ditaruh di figura ya kan. Take foto please. Six pack banget badannya Bang Nox. Oke, kita lihat. Tara, ini cute banget momen sekali ya, guys ya. For the first time, Mbak Tina nidurin ojeh pas jadi infant. Tara. Udah deh, nah baru lanjut beres-beres Bang Nox. Maaf banget waktunya diganggu, iya. Kita throw away, terus ini juga di clean up. Kita pajang di sini nanti, ya kan? Oh, di sini bisa nggak ya? Ini kan dia gede gitu kan, di sini bisa nggak? Coba, ih, nah sih nggak bisa di bagian yang gede itu, why? Yang ini. Oh, kayaknya harus beli foto studio, guys. Sepertinya. Kita ganti dulu ya basinetnya. Kita ganti jadi krip. Emang paling bener tuh pakai the power of custom content sih. Nah, kita pakai ini apa yang ini ya? Ini ada pinknya nggak sih? Ini nggak ada pinknya. Ada pinknya juga bagian nih. Yaudah, ini aja nggak apa-apa deh. Oke, sementara itu dulu. Nanti kita dekor ininya ya. Gampang. Nah, aku pengen beli nambahin figura, guys. Nah, ini kita tambahin figuranya sebelah mana ya? Ini mungkin sebelah sini aja deh. Kita tambahin di sini. Ini, terus ini. Tara. Coba kita masukin foto yang tadi. Ke sini bisa nggak? Oh no, ada genomnya, sebel banget ih. Gak mau ah, ada genomnya. Ih, kok kesel ya. Ayo coba foto sekali lagi deh Bang Nox. Sekali lagi ke sini. Baik here gak tuh, go here, mohon maaf. Ayo coba sekali lagi dong Bang Nox. Kenapa sih si genom tuh suka muncul mulu dah kalau misalnya ada orang lagi foto, sebel. Nah udah, kita foto dulu. Take foto, yuk. Eh, kita jangan pakai flash foto. Udah. Naik kah level fotografinya? Bang Nox naik level 2, guys. Ada ini ya nggak? Ada mulu anjay gurinjay genomnya, sumpah ngeselin banget ih. Hama banget dia tuh, rudet deh. Nah, uduh, sambil main handphone ya, Bu ya. Kita dua kali deh, just in case. Udah ya, coba, semoga bisa. Kok semuanya jelek, gak ada yang bagus? Bang Nox yang bener atau Aimoto teh? Sekali lagi guys. Hari ini Bang Nox kenapa sih jelek banget, disuruh foto doang. Kayak gini, satu.
dua, terus polos pose begininya, satu, dua, tiga. Awas ya kalau misalnya gagal lagi. Please lah, jangan gagal, please. Oke, ini gak gagal. Yang ini, oke, yang ini gak gagal akhirnya. Coba deh, yang lain kok itu kayak backflash sih? I wanna see. Padahal kita udah gak pakai itu loh. Udah gak pakai tuh kan. Emang kita pakai filter ya? Kayaknya enggak deh. Sumpah ribet banget ini fotoin. Kenapa sih kok kayak ada cahayanya? Kan udah aku matiin. Bang Nox yang bener sih. Ih, sebel. Coba kita coba sekali lagi ya. Kita udah berapa kali nyoba. Sumpah Bang Nox, sumpah ngeselin. Nah. Coba ya. Ini nggak pakai filter apa-apa kan? Udah kan? Coba ini. Yuk, bismillah. Dah. Buset, dah. Ada mulu nih si Jinom nih, kesel. Ah, udahlah. Aku udah bingung banget ya, guys ya. Udah aja, pokoknya gitu aja. Ini bener-bener traumatis banget tau kalau foto ada si Jinom. Kesel, lebih ke kesel sih. Kita recycle dulu, bisa di recycle nggak sih itu? Yang sampah-sampah ini dibuang ya, masih Bang Nox ya? Ya udah Bang Nox, ini tolong buangin ya. Kayak ibu-ibu zaman sekarang banget ya, nidurin anak sambil main HP, kayak totally dan berarti nama menikmati banget. Momen-momen ngasuh anaknya. Oke, cute. Nah, nanti ini aku pengen jadiin playroom-nya dia. Pokoknya kebutuhan dia lah. Mungkin bikin kamar mandi kecil, a little bathroom in here. Jadi dia punya private bathroom sendiri gitu ya, walaupun kecil bathroom-nya. Kamar mandinya ya kan segini aja nih, sekotak gini, kecil gitu. Ya, gitulah. Karena ini udah jadi tempat tidur utamanya kan. Ini tempat tidurnya, terus ini jadi kayak bisa ruang belajar, ruang gitu-gitulah. Pokoknya kurang lebih kita lihat si Bang Nox always ke tanaman. Oh iya, dia kan ada sepeda ya. Sepedanya kita keluarin aja buat persiapan nanti si Ade, si OJ. Mana sepedanya warnanya pink lagi. Kayak bisa pas gitu, guys. Sepedanya warna apa? Pink. Ada kelevator di sini, pasti dia menyari ini kan, menyari darah. Kita send just go away aja deh, suruh pulang. Dia ngapain sih? Dia tuh rajin banget tau nge-recycle sendiri, jadi kita nggak usah nyuruh-nyuruh. Udah diiniin. Nah, kita harus sering-sering iniin. Oh ya, playmat ya. Nggak usah pakai playmat juga bisa dah. Oh, udah bobo ya. Udah bobonya, kenyang adek OJ. Oke, kita suruh tummy time dulu. Sekarang waktunya tummy time, yuk. Harus bikin changing stationnya sih. Changing station diapers. Mau dikemanain? Dimana tummy time-nya, Mbak Tina? Nah, di sini. Shaila. Ketika rumahnya semuanya didominasi hijau, tiba-tiba ke kamarnya si OJ pink merah sendiri gitu. Oh ini nih kebetulan Bang Nox ada tanaman yang mesti diwi, tolong ya, tolong banget nih. Yang lainnya oke ya, aman 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 aman. Kita harus beli Snapdragon sih supaya bisa dicangkok jadi dragon fruit. Gardeningnya Bang Nox level 4. Kalau misalnya Mbak Tina masih level 2. Malahan yang sering gardening Bang Nox ya dibanding Mbak Tina, please. Mbak Tina harus kerja sama sih ini gardening supaya dia juga bisa gitu. Biar bisa mencangkok segala macam dan hasil jualnya lebih mahal. Emang udah? Kok tummy time-nya cepet banget sih? Gak mau, ah coba sekali lagi yuk. Sekali lagi, walaupun si Ojeh bilang gak mau, tapi kita harus.
Oh, dia agak lapar ya. Oke, okay, habis ini dikasih ASI, guys. Coba kita kasih ASI habis ini. Baby care. Mana sih tadi baby care-nya? Nah, ini. Kita feed yang breastfeed. ASI dong, karena ASI-nya alhamdulillah lancar ya, Mbak. Semangat aja, kamu pasti bisa. Hari pertama jadi infant kerjanya udah berat banget ya dia. Tapi udah bisa unlock another milestone tau, kayak ngangkat kepala gitu, which is nice. Disusuinnya di mana? Oh, dia cekukan ya. Oh my god, kasihan banget. Oke, sebenarnya sampai di sini dulu kita main The Sims 4 Disney Parents Legacy Challenge generasi pertama yaitu Tinkerbell. Dimana di episode kali ini kita udah lihat Ojeh udah berubah menjadi infant. Berubah nggak tuh? Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main The Sims 4, pasti untuk like, share, dan komen and tell your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di video-video The Sims 4 berikutnya. Salam generasi kreatif and bye-bye. Oh, sendawa dia ya. Amai banget sih.